안녕하세요, Blackpink입니다. Blackpink merupakan grup debutan dari YG Entertainment sejak tahun 2016. Blackpink sendiri menjadi girl group terakhir atau generasi 3 yang diorbitkan oleh YG Entertainment. Blackpink terdiri dari Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie. Sejak tahun 2016, sejak debutnya, grup ini telah meraih banyak sekali prestasi. Blackpink meraih banyak sekali prestasi mulai dari APAN, Mnet, hingga MTV Music Awards. Mungkin kalian tidak akan percaya ini, namun bagaimana jika aku akan memberitahu kalian bahwa orang-orang mulai melupakan grup Blackpink. Dan inilah alasannya, Blackpink sudah hiatus selama lebih dari 1 tahun. Blackpink merilis album studio pertama mereka yang berjudul The Album pada tahun 2020 pada bulan Oktober. Selama 1 tahun ini, mereka lebih fokus dengan aktivitas solo mereka masing-masing. Jennie membuka YouTube channel baru, Jisoo dengan drama terbarunya, sedangkan Rose dan Lisa dengan album terbaru mereka. Jika Blackpink debut di bulan Maret ini, maka Blackpink sudah hiatus lebih dari 1,5 tahun atau sama dengan waktu dari idol K-pop pria untuk pergi wajib militer. Idol K-pop pria wajib melakukan wajib militer selama 21-23 bulan. Selama itu, mereka harus hiatus dari dunia hiburan. Hal ini membuat para fans tidak sabar dan mulai berkomentar tentang hal ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Blackpink akan debut di bulan Maret ini atau akan lebih lama lagi? Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.